Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Iransyah, NIM K1A120035 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas A 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutor agama yang mana di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mengetahui arti dan makna bacaan sholat. Yang kedua, hafal sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hafal sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Rasul. Baiklah, yang pertama, mengetahui arti dan makna bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya, Allah Maha Besar, Maha Sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Inni wahjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardo anifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang Islam. 2. Makna atau arti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah aku menyembah dan hanya kepada-Mulah aku memohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. 3. Makna atau arti bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya. 4. Makna atau arti bacaan iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar, menerima pujian orang yang memujinya dan membalasnya. Rabbana lakal hamdu kama yang lanjutnya. Makna atau arti bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahjurni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan maafkanlah kesalahanku. Selanjutnya, makna atau arti bacaan tasyhadu awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatus taibatulillah. Segala kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan adalah milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap tercurahkan atasmu, wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan tetap terlimpahkan atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Allah, limpahkanlah rahmat kepada penghulu kami, Nabi Muhammad. 8. Makna atau arti bacaan tasyhadu akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatulillah. Segala kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan adalah milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap tercurahkan atasmu, wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan tetap terlimpahkan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai Allah, limpahkanlah rahmatan kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga penghulu kami Nabi Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan limpahkanlah berkah kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebagaimana telah engkau limpahkan berkah kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Fil alamina innaka hamidun majid ya muballibal qulub tashabit qalbi ala dini. Sungguh di alam semesta ini engkau maha terpuji lagi maha mulia, wahai zat yang menggerakkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. 9 makna atau arti bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu dan rahmat dan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu dan rahmat dan keberkahannya. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah. Wujud kidam bako muhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadahniya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik, fatanah, kizbu, khianat, mitman atau dan baladah. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.